Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Selamat sore, karena ini waktunya sudah sore. Tadi pagi saya ada kegiatan lain, yaitu kondangan ataupun menemui hajatan saudara saya yang ada di Bingin Teluk. Jadi saya nggak sempat untuk masuk ke lahan pertanian ini pagi-pagi. Dan sekarang itu sudah jam 3 sore. Jadi kegiatan kita hari ini adalah ingin merapikan dudukan tiang menggunakan semen supaya atasannya itu lebih keras. Nanti akan saya pasang dengan semen tanpa menggunakan pasir. Dan setelah itu saya akan langsung, seandainya masih ada waktu, kita akan langsung merancang yaitu tiang dari bawah. Nah, sebelum itu di sini saya tadi membawa ikan yang dipesan oleh Bang Yirta, dan kita akan bakar-bakar dulu. Setelah itu kita makan, dan setelah kita makan kita akan lanjut kerja. Oke, jadi kita bakar ikan dulu. Nah, di sini saya menggunakan kayu untuk panggangan. Ini ikan toman saya bawa dari desa tadi. Dan beratnya ini kurang lebih sekitar 4 kilo. Dan ikan ini akan kita bakar. Makan. Ayo, Mei. Ayo. Ayo, Mei. Oke, kecap. Wow, ini kecap pedas. Nailah, kita tadi mau ikan lah. Edan. Mau ikan kita tadi loh. Walali kecap itu. Paut. Separa paut. Iko tuh paut. Kan? Aduh. Hai. Ini tuh ham. Kata mah kata kau. Iya. Ya, nasi ada dalam buku. Mantap. Terus oke. Mari makan.
Abang tak makan, Bang? Adik. Lihat lagi nih teman-teman. Kalau bahasa daerah saya itu lempor. Kalau bahasa Indonesianya lempuk. Tuh, lihat. Edankeun. Yeuh, mana dulur aing nih? Dulur aing nih di Sunda. Tuh. Ya karena lauk, di Sunda mah lauk. Mau ayam, mau ikan, segala lauk. Ayo Dika. Denta. Tsunami. Terus segala singa deh. Lauk banyak. Ayo eh. Ayo kah? Lalu boleh. Indu magi lah, indu masaan gitu. Kepala ini. Kape deh. Dut. Dek. Dek. Ikan. Ini kayak enak. Baya. Oh, saus. Campur dengan mati dulu itu nama mah lagi kena sama ya. Mati ya. Ayo ngopi yo ya. Kan mau kotor. Jadi. Kalau ada waktu juga. Ayo lah. Gak bener makan aja sih. Kan bang angelan. Angelan aja nih kak bay. Teman-teman, ada yang salah paham. Saya bukan orang Sunda, saya bukan orang Jawa, saya orang Sumatera. Suku saya itu suku Melayu. Tapi saya juga suka Melayu karena napas saya pendek. Udah kalah dia. Ya iya makanya. Ternyata nggak jadi berkat diri nanti berkat. Ini dia. Ini
Gak ditarik gue mah enggak main. Terbaik kak. Ini kak Bet. Thank you.
Sore ini tiba-tiba yaitu anginnya kenceng banget. Tapi biasanya kalau angin kenceng seperti ini, setelah angin kenceng nanti cuacanya itu akan turun hujan lebat dan juga banjir. Selepas dari banjir itu maka cuacanya itu berubah menjadi musim panas. Oke, jadi kelihatannya kegiatannya cuma segitu karena cuacanya ini tidak mendukung. Tapi ini tanggung. Coba Meng, sekali lagi ambil Meng tanah. Meng. Nah, karena pekerjaan yang seperti ini harus kita selesaikan. Tidak boleh tidak kita selesaikan. Karena tinggal satu tiang lagi yang belum kita timbun. Rencananya tadi ini akan langsung saya semen. Tapi karena cuacanya ini tidak mendukung, ini baru jam 5.30. Itu sebenarnya masih ada waktu 15 menit lagi, tapi karena cuacanya tidak mendukung, maka habis kita timbun yang satu itu, kita akan langsung pulang. Oke, jadi itu saja kegiatan saya di lahan pertanian ini. Dan kerjaan saya sore ini cuma bisa yaitu menimbun dudukan tiang seperti ini. Tapi sepertinya ini sudah bisa kita tumpangi tiang. Jadi walaupun tidak banyak, yang penting kita hari ini sudah bisa mengerjakan kegiatan yang ada di lahan pertanian. Jadi karena ini waktunya sudah sore, sudah jam 5.35 menit. Jadi dari sini kami semua akan pulang. Ibu hari ini ikut. Ibu Naila, Aidil, ada Bang Wirta tadi yang membantu kita, dan juga si Meli. Jadi itu saja video saya hari ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Apabila kalian suka, jangan lupa di like, share, komen, subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video terbaru dari saya. Bye-bye.